Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fikri di sini. Dan hari ini masih ditemani sama Reger yang 4 di sini. Yes, yes, yes. Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Thailand, Hong Kong, Abu Dhabi, Arab Saudi, dimanapun subreker aku hari ini berada ya, ya kalian semuanya. Aku yakin pasti sehat walafiat. Amin. Kayaknya kalau di Indonesia gajian nih ya, roman-roman nih. Sudah ya. Tanggal muda nih ya, kalau di Indonesia nih. Nggak tahu nih kalau di luar negeri udah gajian nih tengah bulan, awal bulan, akhir bulan. Biasanya kalau udah gajian nih sumringah biasanya nih. Tapi kalau masih di tangan sumringah, kalau udah hilang udah kagak sumringah lagi. Gak masalah ya, biarpun kalian gajian atau gak gajian, yang pasti kita hari ini akan bikin kalian happy karena kita bakal cinta-cintaan. Betul sekali kali ini. Bareng sama Hari sama dan juga Putri. Kebayang gak sih mereka udah cinta-cintaan? Bagaimana ya kan? Udah kayak Alami Tura ya. Dia heboh sendiri ya kan? Ya ini judulnya cinta-cintaan. Ini jangan-jangan curhatan mereka. Tunggu dulu. Pastikan dulu benar enggak sih? Tetap aja rumpi ya kan. Gue penasaran nih, ini cinta-cintaannya seperti apa sih Hari sama si Putri? Betul. Kalau cinta-cintaan gimana sih? Ngerti lah gue. Langsung aja deh tontonin aja nih. Gue kayak gemes gitu kalau Hari sama Putri ini. Yes. Kan ini memang couple goals ya, gitu kan. Betul mereka sekali. Langsung aja yuk cinta-cintaan Hari Putra dan juga Putri Senari. Tapi sebelum kita bercinta-cintaan sama Hari sama Putri, kalian bercinta-cintaan dulu sama kita ya. Semakin cinta kalian, semakin subreknya dipencet sama kalian. Lalu. Yes, betul sekali. Langsung aja kita cinta-cintaan Hari dan juga Putri. He's prison. Oh, oke. Okay. Sorry ya berarti ya. Hai. Oh my. Oh. Teringat tahun India gitu ya sih? Iya. Ini kayaknya musiknya tipenya upbeat ya. Iya. Dari gaya-gayanya Hari sama Putri ini, terus petikan gitarnya kayaknya musiknya agak ya, ngebeat. Gitu, ini ya. Benar kata Raja tadi ngingetin kita kayak India-Indiaan. Dari gitar-gitar kayak lagu apa ya? Banyak sebenarnya yang kayak gitar-gitaran, tapi yang paling gue inget tuh Buji Listika Roge gue. Iya enggak sih? Lanjut. Yuk. Oh, mereka India kan? Alarnya bagus banget. Asik. Asik. Aku suka banget nih apa color baju mereka juga. Ya. Bener-bener anak muda yang fresh, yang kekinian gitu ya. Gambarnya juga tajam banget. Terus sama centilnya Hari tadi, cinta-cintaan. Sayang sayangan. Emangnya tuh centil ya. Terus kayak Hari-Hari itu agak-agak centil gitu. Ya. Kayak orang jatuh cinta beneran. Ya. Tuh kan. Pecah-pecah nih, baru awalnya udah pecah nih. Sumpah aku langsung happy loh ngeliatnya. Seger gitu. Karena dari ekspresinya Hari sama suaranya Hari itu nunjukin ngajak kayak memang happy banget gitu ya. Jadi kita yang nonton juga kebawa nih ikut happy. Iya kan? Iya gak sih? Iya. Asik. Enak ini banget ya, suara Putri itu enak banget, enak banget. Asik. Asik. Musiknya juga enak banget. Musiknya enak banget, ketukannya, beatnya semua enak banget. Tadi sulingnya. Ya. Coba pertanyakan bintang, siapa yang lebih terang.
juga. Ini apa namanya? Kayak drama musikal gitu modelnya ya nggak sih? Nyanyi tapi ada kayak drama-drama ya. Gitu. Kecil banget iya. Kayaknya. Asik. Hai, style ini dance-nya ya. Keren sih, bener-bener apa? Dangdut masa kini anak muda gitu ya kan. Kalau dulu kan pas Rido tuh yang Let's Have Fun Let's Have Fun Together. Tuh enak banget kan. Fun gitu musiknya ya kan. Ini sama nih. Hari Putri nyanyi fun, musiknya juga fun banget. Betul sekali. Ya kan? Kayak iya. Enak ya. Hey! Asik. Wow. Oke. Sumpah keren. Tadi pas begitu hari yang zut ngelempar langsung ke sini kayaknya. Ya, sep kameranya. Terus sep. Sumpah keren banget ini. Asik. Vibesnya benar-benar kayak film India gitu. Ya, benar-benar kayak film India. Kalau film India kan gitu kan, selain nyanyi tuh memang mereka lagi acting, kan nggak sih jalur cerita dari film itu gitu. Ya, nah, sekedar ini nyanyi-nyanyi doang. Ini juga kayak begitu gitu ya. Beracting, kan? Berdrama lah ya di lagu itu sama ada dance-nya juga. Iya. Sama kayak India nih, vibesnya kayak India. Dan kalian bisa lihat kita sumeringah banget, senyum-senyum gitu juga ngeliatnya. Benar. Happy loh nonton ini. Asik. Aduh. Wow. Kaget, sumpah. Unexpected banget. Begitu deket, kirain tuh apa jadiin zoom atau gimana. Ternyata pas di zoom out, cuma hilang. Mereka sudah hilang gitu ya kan. Gone! Ini wow. Apa? Di balik lagu nih, jadi apa wah, nih? Wah, gue harus mengulang bagian ini. Gue harus lihat ini syutingnya atau editingnya seperti apa. Iya, gue suka mulai ini soalnya. Keren banget, sumpah itu. Soalnya tadi aku gak expect. Tiba-tiba ngilang gitu. Gue penasaran deh. Iya. Nih, mereka langsung kabur lari. Tuk. Cepet banget. Soalnya ini one. Iya. Gak di-cut gitu kayaknya. Apa sembunyi? Bisa sembunyi di belakang tiarap. Kameramen, bisa. Banget tiarap. Aduh, Bapak. Saya banyak yang syuting seperti iya. Itu. Ini lucu deh, sumpah. Asik. Oke, lagu apa ya? Ada kayak India ya? Gimana ya? Ada sih. Ya, kayak gitu ya kan? Iya. Nanti lagi kita pikirin lagi. Gak apa-apa ya. Mungkin itu kayak terinspirasi. Karena kalau note itu cuma ada delapan. Do tinggi itu kan. Sekarang udah tahun berapa ya wajar kalau lagu mirip-mirip ya kan. Tapi aku suka sih hari itu suaranya memang enggak terlalu yang mengkriting-kriting banget. Bukan yang berat gitu suaranya. Yeah, tapi gitu. Di lagu ini benar-benar cocok banget sama hari. Cocok banget. Iya banget ini. Iya. Iya kan? Iya. Cara nyanyinya Putri itu ke India gitu di bawah cara nyanyinya betul. Ya. Betul. Oh. Udah.
Selesai. Cinta-cintaan. Sayang-sayangan. Asik. Lagunya supaya ini asik banget. Easy listening lagunya. Di sini kita kalau dengar lagu ini tuh baunya happy, fun bawaannya. Vibes-nya tuh ngajak banget untuk kita berbahagia, berhappy gitu. Terus kayak senyum-senyum sendiri ngeliat Hari sama ya, si Putri gitu kan. Setuju. Kayak orang yang benar-benar kasmaran jatuh cinta. Ya. Kalau kita ikut happy, ikut ke bawah berarti berhasil. Berhasil banget mereka nyanyi lagu ini. Gue berasa nonton-nonton India kayak. Iya. Apa ya, anak cinta anak-anak muda, anak muda kampus bener, gitu loh. Bener, tapi kalau gue tuh langsung karena mungkin karena mau jadi stiker roge, berdarah daging banget di gue gitu. Kayak iya. Film India itu doang di otak gue. Langsung keinget itu gitu, ya kan? Emang itu. Keren sih, vibe-nya. Dan mereka niat banget dari kostumnya, anak bener muda banget. Semua. Ada dance-nya juga. Dan juga itu sweet-sweet sih, keren banget sumpah. Iya. Kameramennya kayak udah set udah dikasih tahu semua shoot-shootnya. Keren sih lagu ini, benar-benar bikin kita happy semua. Betul sekali. Happy banget. Dan kita akan lebih happy lagi kalau kalian yang nonton video ini langsung ngeklik tombol subscribe yang ada di bawah sini. Betul sekali. Dan juga loncengnya jangan lupa dinyalain dan juga share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye.